BM Balas Budi DAP. Hello, MCA adalah parti komponen BN. Jadi, kamu nak kata MCA patut balas budi DAP dengan bantu kempen dalam PR KKKB? Sekejap. Dengarkan apa kata Setiausaha Agung DAP baru-baru ini. Saya bukan tak suka BN. Saya tak suka MCA. Dia parti tauke. MCA, dia tidak mementingkan kepentingan rakyat, terutamanya masyarakat Cina. Amboi. Bukan main angkuh lagi ungkapan Setiausaha Agung DAP ini ya. Selepas seronok bantai caci maki hamun MCA, sekarang nak suruh MCA bantu DAP berkempen. Apa kamu ingat MCA ini tak ada maruah atau tak ada perasaan ke? Apabila ahli parti saya terguris dengan kata-kata penghinaan pemimpin DAP, adakah saya selaku Presiden MCA hanya berdiam diri sahaja? Ini soal maruah dan dignity parti saya. Maruah MCA yang lahir di bumi Malaysia sejak tahun 1949, sebuah parti yang menuntut kemerdekaan bersama dengan UMNO dan MIC serta banyak berjasa berbakti kepada masyarakat berbilang kaum. Masa bercakap, kamu tak ingat dunia hentam MCA tak tentu arah dengan pelbagai tuduhan liar, siap maki hamun dengan penuh kebencian. Sekarang, mau MCA berjiwa besar? Masa diperlukan, pijak semut tak mati. Bila tak diperlukan, diludah, dikahak sesuka hati. Sudahlah, MCA bukan jenis yang bermuka-muka atau hipokrit. Kami parti yang berterus terang. Bayangkan, jika apa yang DAP buat kepada MCA ini berlaku pada parti kamu, apa perasaan kamu? Cakap jujur, tepuk dada, tanya selera. Kepada rakan-rakan seperjuangan Barisan Nasional, hubungan kita sejak kemerdekaan memang akrab dan tali persaudaraan kita memang kekal erat. Saya amat menghargai, menghayati nilai persahabatan ini. Semangat setia kawan dan kebersamaan BN merupakan tunjang perjuangan kita sejak dulu hingga sekarang. Jangan lupa, selama ini parti itu hanya bertanding di kawasan-kawasan yang ditandingi oleh MCA yang bertanding atas tiket BN. Adakah saudara masih ingat parti itu tidak berapa lama yang lalu menuduh MCA bersekongkol dengan penyamun? Malah MCA pernah dianggap pengkhianat masyarakat Cina kerana tidak mengiktiraf UEC dan gagal memansuhkan sistem kuota Bumi Putera. BN ini dicaci dengan teruk dan MCA dijadikan sasaran kritikan parti itu. Kini, parti yang sama, parti itu masih lagi terus memaki hamun dan mencaci parti saya MCA macam-macam. Takkanlah saya nak bersabar lagi. Selepas dicaci oleh parti itu, takkan nak suruh ahli-ahli MCA mencium mulut pemimpin dia atau menjilat pemimpin parti itu. Ini style Prabowo dalam TikTok. Sorry. Manusia ada perasaan dan marah. Begitu juga ahli MCA yang mempunyai maruah dan harga diri. Bayangkan jika parti kamu dimaki hamun, difitnah dan dihina. Apakah perasaan dan reaksi kamu sebagai seorang ahli parti yang bermaruah? Sekarang kata pemimpin parti itu, BN patut balas budi DAP. Takkan nak minta MCA membalas budi DAP atas jasa mencaci parti saya MCA? Kata orang Jawa, goblok ni. Fikirkanlah, brother, ini bukan soal pujuk memujuk. Bukan soal mau atau tidak mau berjiwa besar. Tetapi ini adalah soal prinsip dan maruah MCA, parti kesayangan saya yang perlu dipertahankan. Harap-harap semua faham ya. Selamat berkempen, selamat bertanding. Buatlah apa yang patut.